Halo, sekarang saya akan kasih contoh tangga nada D mayor 1 oktav beserta trinadanya. Jadi tangga nada D mayor itu terdiri dari nada D, E, Fis, G, A, B, Cis, D. Untuk jarinya, kita mulai dari D kosong di nada di senar D, itu nada D, lalu nada E di jari 1, lalu nada Fis di jari 2, jauh kasih jarak, lalu ada nada G, nempel, jari 2 dan 3-nya nempel, lalu pindah ke senar A, A kosong, lalu jari 1 nada B, jari 2 nada Cis, lalu jari 3 nada D. Nada D-nya, jari 3-nya itu nempel juga sama jari 2-nya. Jadi di tangga nada ini, jari 1 dan 2 jauh, jari 2 dan 3 nempel di semua senar, di senar D dan senar A yang sekarang kita gunakan. Oke, jadi cara mainnya adalah dari D. Seperti itu naiknya, lalu turunnya, ini jarinya ditahan, jangan dilepas, karena kalau dilepas nanti kalian akan kehilangan jejaknya. Lalu tetap ditahan seperti ini. Seperti itu. Itu tangga nada D mayor. Sekarang saya akan mainkan tanpa jeda, naik dan turun. Seperti itu. Itu tangga nada D mayor 1 oktav. Sekarang trinadanya, nadanya di trinada itu adalah do, mi, sol, do, berarti do nada pertamanya adalah D, lalu mi-nya adalah fis, lalu sol-nya adalah A, dan do-nya kembali lagi ke nada D. Jadi D, fis, A, D. Nah, D-nya ada di senar kosong, seperti tadi. Lalu jari 2, fis. Lalu A kosong. Lalu jari 3. Lalu turunnya sama, jari 3 tinggal diangkat. Kembali jari 2. Lalu kosong lagi. Sekarang saya akan mainkan tanpa jeda, naik dan turun. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya digabung, tangga nada dan trinada akan menjadi seperti ini. Selamat mencoba di rumah.